Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, insan seni rambut Indonesia. Ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas doa dan supportnya untuk semua pihak yang telah mendukung acara workshop seni rambut gimbal dan formulasi ya, di Kediri 2020 ya, buat Mas Kang Jamal Bon dari Mojokerto juga yang sudah membawa krunya ya untuk hadir di Kediri ya pada acara workshop seni rambut gimbal dan formulasi 2020 perdana dan yang pertama di Indonesia ya. Kalian telah mencatat sejarah ya, memberi warna baru gitu bagi workshop-workshop yang mungkin pernah ada ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para sponsor ya, yang telah mensupport. Salah satunya adalah dari PT Trit, PT Klasik Distribusi Indonesia, dari tentunya Bang Asep Saputra, dari Betawi Hair Cutter Babertul ya, BHC Babertul. Jangan lupa ya, untuk membeli peralatan gimbal bisa langsung klik Shopee ya, klik Asep Haircut tanpa spasi. Lalu ada juga dari The Capster ya, satu aplikasi marketplace ya, cukur online, klik cukur ganteng ya, yang dimana teman-teman itu udah bisa langsung saja klik aplikasinya, registrasi dan bisa mencukur di mana saja, jadi nggak usah repot-repot lagi sekarang. Lalu ada lagi dari Tuan Barber Pool ya, dari Tuban ya, itu salah satu divisi Go Kursus di bidang seni rupa yang sangat luar biasa sekali dengan karya-karyanya, dengan lampu-lampu customnya yang saya beberapa kali yang memesan lampunya itu dalam bentuk-bentuk yang berbeda yang sesuai dengan keinginan Anda. Dan juga Mas Ceva Aditya yang sangat luar biasa sekali ya, walaupun ilmunya sudah tinggi tapi dia mau belajar sama, kalau kita pinjam kata-kata dari Master Kasanova, yaitu anak bau kencur yang masih ingusan ini ya, itu tapi tetap Mas Ceva ini dari Ponorogo ini tetap datang gitu ya, dengan antusias belajar bersama ya, praktek bersama, kita belajar namanya seni rambut gimbal. Lalu lagi ada lagi dari Abey Barbershop yang sudah menyelenggarakan workshop seni rambut gimbal, dan ada lagi dari keluarga besar Go Kursus Indonesia yang pastinya ya, dari Salam Pangkas Indonesia Kang Abar Versi ya. Lalu juga ada juga dari Bang Fernando Husnan, ada juga abang kita yang sangat luar biasa ya gitu, Bang Jul GM Barbershop ya. Dan kepada semua pihak yang telah mendukung acara workshop seni rambut gimbal dan formulasi yang ada di Kediri, saya ucapkan terima kasih banyak ya, Kakak Toy dan teman-teman semua dari Garut, dari Lombok, dari Semarang, dari Medan, Lampung, Palembang, dari bahkan dari Papua ya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, dan tunggu workshop yang kedua yaitu di Jakarta insya Allah di Gokat Hair Studio ya, nanti kita akan kabarkan tanggal dan waktunya. Jadi memang apa namanya, rambut gimbal itu kita tidak terbatas saja hanya untuk membuat helai-helai gimbal, tapi kita bisa kreasikan yaitu salah satunya dengan membuat topi gimbal ini ya teman-teman, bisa dilihat ya, kita bisa membuat topi-topi gimbal dengan berbagai kreasi, kita bisa jual di marketplace, kita bisa jual di tempat-tempat wisata, jadi seperti itu ya, tidak terbatas. Oke teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya, sampai jumpa di workshop berikutnya, sukses selalu menyertai Anda semua, berani berbeda itu keren ya, Master Kasanova. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Jamal ya, Mas Ceva,
kaosnya nih dari Ponorogo tentunya. Oh. Dari Ponorogo, keren. Terima kasih sudah membersamai kami ya, tim Pandawa 5. Ya, Kang Jamal Bon juga, mohon maaf belum bisa mampir lagi ke Mojokerto, tapi insya Allah suatu saat kita pasti akan mampir. Membersamai teman-teman di Mojokerto, membersamai teman-teman yang ada di Ponorogo, dan membersamai teman-teman yang ada di manapun. Silakan ya, undang gitu. Ya, Mas Eva, selamat malam. Bang Jamabon dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya.